Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Pencari HP. Di video kali ini, admin akan informasikan 7 HP 1 jutaan terbaik yang rilis di tahun 2021 ini. Number 1. HP 1 jutaan terbaik rilisan 2021 yang pertama ada Realme C20. HP termurah dari Realme ini telah mengandalkan chipset MediaTek Helio G35 yang memiliki performa cukup lumayan untuk gaming. Terlebih HP ini dibanderol harga mulai 1,2 jutaan saja yang cukup terjangkau. Realme C20 dibekali satu kamera utama yang beresolusi 8 MP, sementara selfie-nya 5 MP, serta ditambah baterai jumbo 5000 mAh dengan micro USB. Number 2. HP 1 jutaan terbaik rilisan 2021 yang kedua ada Infinix 10 Play. HP murah dari Infinix ini telah menawarkan baterai jumbo 6000 mAh yang cukup awet dan mengusung layar Pony seluas 6,82 inci yang cukup lega, serta dibekali dua kamera belakang dengan lensa utama 13 MP, sementara selfie-nya 8 MP. Infinix 10 Play diotaki chipset MediaTek Helio G25 untuk RAM 2 GB per 32 GB-nya dan khusus untuk varian RAM 3 GB per 32 GB hingga 4 GB per 64 GB-nya telah mengandalkan chipset MediaTek Helio G35 yang memiliki performa lebih ngebut. Number 3. HP 1 jutaan terbaik rilisan 2021 yang ketiga ada Infinix 10S. HP Infinix paling baru di kelas 1 jutaan ini memiliki performa cukup diandalkan buat yang suka gaming. Pasalnya HP ini telah diotaki chipset MediaTek Helio G85 yang dipadukan baterai jumbo 6000 mAh yang terbilang awet, serta dibekali RAM 4 GB per 64 GB hingga 6 GB per 128 GB. Infinix 10S juga menawarkan layar dengan kecepatan refresh 90Hz yang membuat kegiatan scoring layar terasa jauh lebih smooth dan dibekali 3 kamera utama yang beresolusi 48 MP plus 2 MP dan all kamera, sementara selfie-nya 8 MP. Number 4. HP 1 jutaan terbaik rilisan 2021 yang keempat ada Samsung Galaxy M12. HP Samsung paling baru di kelas 1 jutaan ini menawarkan teknologi layar dan kamera yang cukup baik di kelasnya. Pasalnya HP ini telah mengusung layar dengan kecepatan refresh 90Hz yang cukup kekinian dan dibekali 4 kamera utama yang beresolusi 48 MP plus 5 MP plus 2 MP dan 2 MP, sementara selfie-nya 8 MP.
Meski memiliki performa tak segencang HP asal Cina, namun Samsung M12 memiliki efisien daya yang cukup irit karena mengandalkan chipset Exynos 850 berfabrikasi 8 nanometer yang dibandingkan RAM 3GB per 32GB hingga 4GB per 64GB serta ditomang baterai jumbo 5000 mAh dengan fast charging 15W. Number six. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. HP 1 jutaan terbaik rilisan 2021 yang keenam ada Realme Narzo 30A. HP dari Realme ini juga memiliki performa cukup mumpuni untuk kebutuhan gaming. Pasalnya, HP ini telah mengandalkan chipset MediaTek Helio G85 dan ditopang baterai jumbo 6000 mAh dengan fast charging 18W yang terbilang awet. Realme Narzo 30A dibekali RAM 4GB per 64GB yang masih tersedia slot microSD dan memiliki dua kamera utama yang beresolusi 13MP plus 2MP, sementara selfie-nya 8MP. Number 7. HP 1 jutaan terbaik rilisan 2021 yang ke-7 ada Redmi 9T. HP kembaran dari Poco M3 ini memiliki aspek cukup merata. Pasalnya, HP ini telah mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang memiliki performa cukup stabil untuk kebutuhan gaming yang dibandingkan RAM 4GB per 64GB hingga 6GB per 128GB dan sudah mempunyai speaker ganda. HP yang sudah mengusung layar beresolusi Full HD Plus ini dibekali 4 kamera utama yang beresolusi 48MP plus 8MP plus 2MP dan 2MP, sementara selfie-nya 8MP dan ditopang baterai jumbo 6000 mAh dengan fast charging 18W. Itulah HP 1 jutaan terbaik rilisan 2021 versi pencari HP. Untuk cek harga dan link pembelian silakan cek di bawah ya guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.